Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Tuhan kiranya melindungi, memberikan kesehatan kepada kita semua di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Demikian dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini yang sudah kita dengarkan tadi itu merupakan satu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus agar dalam menunjukkan kepercayaan dan pengakuan terhadap Allah benar-benar dihayati, karena pengakuan dan kepercayaan yang dilakukan di dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Allah adalah tetap mengakui hanya satu Allah sebagaimana dikatakan dalam hukum Taurat, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Itu berarti Allah mau menyatakan kepada kita umat manusia agar benar-benar mengakui dan percaya hanya kepada Allah saja. Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan yang selalu tetap bersedia menolong umatnya agar hidup dengan baik. Yesus yang telah diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini sudah membuktikan kasihnya melalui perbuatan-perbuatannya untuk menolong setiap orang yang datang kepadanya. Oleh karena itulah, setiap orang percaya akan tetap merasakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan Allah yang tentu kepada orang-orang yang selalu taat mengikutinya. Panggilan Yesus untuk mengikuti Dia adalah panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu yang dipercayai dapat memberikan pertolongan dan sukacita. Karena kenikmatan yang diterima dari tengah-tengah dunia ini tanpa melalui kehendak Allah tentu itu hanya terbatas dan sementara saja dapat dinikmati. Sebagaimana ditunjukkan oleh Matius, Yesus memanggilnya dari tempat pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Lalu Matius menuruti panggilan Yesus untuk menjauh dari pekerjaannya yang tidak dapat memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Menaati panggilan Yesus berarti harus meninggalkan segala sesuatu yang mereka ketahui tidak benar. Tuhan selalu menunjukkan yang terbaik melalui perbuatan-perbuatannya. Tentu Tuhan sudah menggambarkan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Artinya Dia menjaga apa yang menjadi haknya dan menciptakan kita manusia
agar mau bersedia mengenal dan mengasihi Dia. Ya, karena itulah dikatakan kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Karena seperti yang Yesus katakan, kita akhirnya membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Itu berarti Yesus tidak menghendaki agar kita, orang-orang yang sudah percaya dan mengakuinya, meninggalkan atau mengabaikan Yesus karena keindahan yang ada di tengah-tengah dunia ini yang kita akui tidak dapat memberikan pertolongan, tetapi hanya melalui pertolongan dari Tuhan kita Yesus yang selalu kita harapkan. Kita harus tetap menunjukkan kesetiaan kita untuk selalu taat, mengikut Yesus, dan selalu mengakui Tuhan kita sebagai penolong hidup kita. Apapun yang kita hadapi, jika kita berpengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Marilah kita tunjukkan pengakuan kita yang benar untuk tetap setia dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan namamu atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapanmu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firmanmu yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan kami sebagai orang yang percaya agar benar-benar menunjukkan pengakuan dan hanya percaya kepadamu, karena Engkaulah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memanggil kami untuk hadir di hadapanmu, bersekutu dengan Engkau melalui firmanmu yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga di pagi hari ini kami berdoa buat semua anggota jemaatmu AKBP Keramat Jati, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya tetap menyertai, melindungi dan memberikan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya, agar melalui pekerjaan itu mereka dapat memperoleh berkat dari Engkau. Begitu juga semua anak-anak kami yang pada saat ini dalam melakukan tugasnya mengikuti pendidikan di sekolahnya masing-masing, Tuhanlah kiranya yang tetap menyertai, menolong mereka sehingga apapun yang mereka pelajari di sekolahnya, mereka dapat mengerti dan memahaminya. Dan juga orang-orang yang selalu berpengharapan dalam kehidupan setiap hari, Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik agar mereka juga dapat merasakan kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaatmu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka juga dapat merasakan perbuatan Tuhan dan menjadi sukacita dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh majelismu yang bekerja di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan kiranya tetap menyertai, melindungi dalam melakukan setiap pekerjaan dan tugasnya masing-masing.
khususnya dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini, agar mereka dapat melakukannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa buat gerejamu dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan dan program. Tuhanlah kiranya menunjukkan yang terbaik, sehingga apapun yang akan dilakukan di tengah-tengah gerejamu ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan, dan sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pagi hari ini kiranya Tuhan selalu melindungi kita, menyertai dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Shalom.